Fate, ini namanya High Fate. Terus ini di sini 3 cm. Bambang belum. Sampai dia salah. Nama potongannya basket. Tapi rapi enggak ini? Agak miring sih. Bam. Oh, at depannya. Iya. Dia salah. Dia depan cari gelap kali ya. Oke. Enggak kelihatan kok, tetap ganteng. Iya. Asal nembaknya masuk. Oh iya, siap. Kan gue bilang, jangan datang ke channel ini para pemirsa. Datangnya ke channel sebelah aja. Oke, stop. Baliknya ke sana, ke pedang. Ini agak jarang-jarang dikit abis main yang 3x3 official competition kemarin. Pegel semua. Lumayan sih, agak tight-tight gimana gitu. Juara lo, tos lo. Thank you. Persiapan West Bandit, kita harap akan kita di latihan ini ngerapiin semua maksud yang mungkin ada beberapa pemain yang belum paham maksudnya Coach Yobel. Bagaimana mereka harus eksekusi dalam sistemnya yang dimau sama coach. Go! Game day, baby. Udah siap belum tapi? Udah dong, gua selalu siap kapanpun. Bibir? Bibir, itu harus siap. Mau lihat? Udah nggak sakit? Selamat siang buat kalian semua. Sekarang jam 2.57. Nanti SM main jam 4.05 lawan West Bandit. Jadi sekarang gue mau turun ke lantai 5 buat apa namanya? Gue mau turun ke lantai 5, gue mau potong rambut karena IBL-nya dia itu tukang cukur dari luar gitu. Gue lupa namanya barber bar atau apa gitu. Barber bar. Barber bar ya? It is. Nah, jadi di sini di maksudnya nggak tukang cukurnya di PCR atau diapain, masuk ke bubble terus kayak buat kita yang ada di sini. Bye. Bye. Jam 3 nih. Permisi. Bisa. Nah, jadi disediain apa? Barber nih. Barber bar khusus IBL. Awalnya gue mau bawa tukang cukur sendiri. Di sini tuh tapi booking dulu ya. Jadi ada yang namanya di sini Mbak Wit buat booking. Jadi biar nggak tubrukan karena kan 16 tim ya, 16 tim terus cowok semua. Jadi kayak satu bulan tuh pasti at least potong lah sekali. Nah biar nggak numpuk. Jadi di jam-jamin di apa namanya di cut-cutting gitulah. Jadi awalnya kamar disulap jadi beginian. Gue nggak ngerti nih ranjangnya ditaruh mana. Gundul lah, Van. Jangan. Lagi gemuk gua ntar dikira balon lagi. Kenapa enggak pakai foto mula lama aja? Ya kan biar ganti aja. Oh, gini aja kali ya. Keren kali ya. Jenggot enggak. Mas, gini aja kali ya? Boleh. Ini ya, ya ini terus belakangnya kayak habis terus ada sisanya gitu ya. Oke. Terus depannya gua enggak tahu sih ini depannya jahit ya? Bukan. Kalau itu French crop. French crop. Wah, gua gak tau dong.
Menurut Mas yang cocok buat gue dah. Gue mah apa aja, setengah bulan juga tumbuh lagi. Bener. Iya. Remedinya cepat. Iya. Mau salah potong ya, entar tumbuh lagi. Kira-kira begitu aja, Mas. Basicnya kurang lebih. Buat main handphone ini cocok nih. Ini Avan dibikin apa ini, Mas, potongannya ini? French top. Mas Sona 10 juga? Iya. Berarti in total sehari di sini nih bisa 20? Iya, kadang lebih sedikit lah. Oh. Rambut penting nggak? Penting dong. No. Apalagi kalau rambutnya pendek, kan shampoo-nya jadi hemat. Awal ya, Mas. Andre, Loren, Chris, Juan, Kevin, Jonas. Mas, cukup ini, Mas. Avan Seputra yang baru. Yoi. Cuma ini dikasih clay sama pemain sih, tapi percuma, bentar lagi mau keramas juga gue. Tapi ini sebenarnya kalau main dikasih gini lebih enak sih, rambutnya gak kemana-mana ya. Ini gue keramas, habis itu nanti gue turun lagi minta lagi buat gym. Opsi, terima kasih. Oke, okay, bye-bye. Action. Hari ini kita melawan, SM ya. Action. Hari ini Satria Muda Pertamina melawan West Bandit. Hari ini Satria Muda Pertamina melawan West Bandit yang kedua kalinya. Yang aku ingin kita menang. Yeah, I'm back, man. Wah, rasanya seperti sabar, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya udah. Begitu dah. Kelihatan nggak dari senyum gua? Coba lihat bibirnya. Senyum membawa luka. Lukanya di bibir tapi ya. Iya, lukanya di bibir. Ya doakanlah teman-teman semuanya baik-baik saja. Dikasih info, my friend. Coba lawan push. Sakit. Kalau ke situ sakit. Nah, ini sakit. Bulan depan aja tuh besok. Ini enggak. Kalau bulan depan sakit. Ya ada orang kan kita tapi salah hari. Pas main. Kayaknya kakinya agak iritasi, mungkin karena pakaian taping atau mungkin karena sesuatu hal. Akhirnya Coach Obel instruksikan ke kita untuk mengganti Erga dengan Arif. Jadi Arif masuk, Erga sementara istirahat dulu biar kakinya bisa pulih, karena kita masih ada 6-7 game ke depan. Kamu langsung ganti baju? Iya, betul. Hei, apa? Apa yang lu mana bisa leh mereka main terus siapa rekaman kok lu gak usah ganti baju sih si Erga kebun terus siapa ngambil baju Erga main kamu suruh siapa ngambil baju woi bawa baju gantinya deh bawa gantinya juga ya kamu 13 mainnya 13 orang hari ini oke 13 orang hari ini main 13 orang hari ini main.
Jadi awalnya tuh saya di rolling karena keputusan pelatih. Habis itu taunya udah sampai lapangan udah ganteng nih, udah sampai lapangan nih. Main. Main ya. Main. Bukan main ya. Main hari ini. Main tapi main ya. Bukan main-main. Main-main. Oke. Okay. Oh, main-main dia. Iya, Erga cedera, nggak bisa main, jadi aku disuruh buat gantiin Erga tadi mendadak. Jadi ya, ini sekarang main yang lain udah pemanasan, aku baru pakai taping. Ya semoga aman, tetap stretching yang baik, tetap ya ngelakuin apa yang sebelumnya biasa bertanding. Semoga hasilnya jadi menang. Oke? Okay? Gimana pemirsa untuk rambut baru gua? Apakah menambah 10-15% kegantengan gue? Yeah, fanatik, kalian tunggu ya. Nanti ada satu garda kita yang udah ditunggu-tunggu sama kalian pastinya. Beberapa hari terakhir dan beberapa game terakhir dia gak ada. Kita lihat ya, siapa garda itu? Wajow. Siapa orang yang kamu tunggu-tunggu? Kevin Jonas. Divisi 5 harga di bus terus. You ready? Yeah, sir. Nah, man, just stay consistent, man. We gotta stay consistent. We gotta keep building. And that's it for today, man. Just stay consistent. Keep building. Let's go ahead and get this W. Let's go. Pagi lari, oke. Abang, satu muda, 3, 1, 2, 3. Pray. Yeah, come on now. All right, pray before the game. Amen. Satu muda, 3. Satu muda, 3. 1, 2, 3. Satu muda. Come on. Look this. Come on, Eli. What? Yeah. I'm tired, bro. Tired. He said. Next game. Bro, we've been arguing all day over some, like, Gue tanya mah.